Ayam kecil, daripada papa deh. Kita ni, kuah putih original Kelantan deh. Ini resipi original. Papa ambil pada mama papa. Baik, terima kasihlah pada adik kakak. Hok tunggu video papa ni sampai akhir deh. Jangan lupa pakai-pakai like. Lepas tu komen dan share. Jangan lupa tu pakai subscribe channel papa deh. Tulus-tulus support papa. Mana tahu lepas ni papa lebih semangat lagi. Buat video banyak lagi. Hok rare-rare sikit deh. Okay, terima kasih belakang. Assalamualaikum. Baik, hari ni papa nak masuk ayam percik dah. Baik, ayam percik Gabriel. Ayam percik original Kelantan. Hak warna putih. Okey, kuah putih. Jadi, papa ni ambil dengan mama papa. Itu ibu papa lah. Baik, ibu papa ni, dia seorang peniaga di Bandar Macam ni. Okey, peniaga di kedai makan sebab papa pun membesar di kedai makan. Jadi, hak papa ingat sampai kecil-kecil mula. Sampai papa sekolah rendah mula. Tak sekolah lagi pun. Pada bulan puasa, kedai makan tutup. Jadi bulan puasa ni, mak papa tu dia jual ayam percik lah depan kedai tu. Betul-betul resipi original papa nak royak ni. Baik, kita tengok apa dia bahan-bahan kita guna dah. Papa hari ni, papa guna serai dah. Serai dua batang. Okey, ni bahan ni bahan kisar dah. Serai dua batang ni papa akan guna bahan putih ni. Sini je dah. Sebab tu papa guna dua. Sebab papa nak ambil bahan putih ya. Papa akan potong nipis. Lepas tu, blend dia apa ni kisar dah. Bahan belakang ni, ada dari secekal lagi tu, papa akan letak wa'alah semasa nak rebuh ayam pan ni. Nak rebuh ayam ataupun nak kukuh ayam pan ni, kita kena guna serai. Wa'alah dia dah. Sebab ayam kita tu kita kena kukuh dulu sebelum kita bakar. Baik, yang kedua, papa guna ni. Bawang merah. Hari ni bawang merah banyak papa guna. Dalam 10 ulah. Saif-saif-saif tu, cuba tengok ni. Masa 4,000 kaki ni. Okey. Lepas tu seterusnya papa guna bawang putih. Bawang putih mak papa pasal tadi dia kata jangan guna banyak sangat lah weh dia kata. Bau tengik. Dia kata bagi-bagi kuah ni dia tak boleh banyak bawang putih. Dia bau tengik itu bila kita masuk. Okey, lepas tu apa nama ni? Halia. Halia lebih kurang dalam saya kira lebih sikit ya. Sebab ni saiz halia ni saya kecil. Jadi papa guna dalam saya kecil lebih sikit jelah. Kalau saya besar tu, mungkin dah lain seci je. Dah. Okay. Jelas belakang. Bahan-bahan untuk buat kisar ni. Dah. Baik. Seterusnya bahan utama. Ni dah lain sekilo lebih lah. Berat dia dah lain 1 kg lebih. Baik. Ni seekor. Sebab kalau papa buat setengah ekor tak cukup. Baik. Jadi untuk ramai bahan kisar dengan ayah tadi. Hak mana-mana saya sobat adik kakak nak buat setengah ekor. Kira kerak separuh je. Bahan-bahan tadi dah. Okay, bahan seterusnya. Bagai wajib dah. Ni. Pekat likat. Sate. Okey. Ni sate ni bukan sate segera. Sate kelapa. Hot original. Hot fresh dah. Sate segar dia panggil. Sebab kalau pakai sate kotak. Mak papa ni tak apa nak makan lah. Dia tak nyakut. Tak sedap. Oh tu. Okay. Mulut lecah. Biasalah. Sebanyak 1/2 kilo dah. Dua ni. Dua ni. Satu sate pekat, satu lagi sate cair. Sate cair ni sate kemacan lah. Kalau orang Kelantan kita panggil kot sate kemacan. Ni papa nak royak deh. Papa blend ni papa tak guna air sikit abuk deh. Jadi sebab biar dia turun air bau eh. Jadi kita kena tekan-tekan sikitlah dengan senduk ni. Tu papa dulu buat saat ni tu. Deh. Okey biar sampai lumak. Okey lepas tu kita nak perak air dah ni. Kita ambil awah kita blend tadi. Awah. Dah kisar kita dah lah. Awah dia ni dari sudu ya. Okey. Ada sudu besar.
Lepas tu kita guna garam, kita perap dengan garam, iaitu sebanyak satu sudu teh dah. Sebab tak boleh masih sangat, sebabnya lepas ni kita akan buat kuah dia tu, kuah kecil tu dia masih juga. Okey, sudu teh. Lepas tu apa nama ni? Gula. Sudu teh juga dah. Biar imel. Okey, lepas tu kita garam rata lah. Okey, garam rata, lomo belakang biar kena. Okey. Biar pasti ke garam, gula dengan awah dia ni, perencuh dia ni, yang kisah kita tadi, dia kena sekata. Lepas tu kita kena perak dia. Perak lebih kurang dalam masa paling cepat. Paling cepat 15 minit. Kalau kau lama kau molek. Okey, kalau papa ni berutut dia ni, main dengan ujian berat-berat hutan tu. Lepas ni asal tu. Nak buat buah lagi, nak mama lagi. Jadi belorak. Jadi papa rasa papa peraknya dalam lebih kurang. Lojek kali. Lojek pun lama tu. Baiklah, panas puyuk. Lepas tu kita masuk apa nama ni, sate dulu dah. Kita masuk sate pekat dulu. Okey, masuk sate pekat dulu. Okey. Sate cair dah, sate kemacang. Oh, ni aku molek. Oh, sedap makan pekik ni, hujan-hujan ni. Minta maaf lah adik kakak kalau bunyi berat-berat tu hujan lah ni rumah papa ni. Okey. Okey, lepas tu kita bubuh awah dia. Awah. Awah ni dah kisah tadi lah. Okey, bubuh belakang. Guna api sedar-sedar lah. Jangan guna api besar. Guna api sedar-sedar ya. Okey, bubuh belakang. Lepas tu bila kita bubuh dia ni, kita kena kacar dia. Gaul ke umur. Kena gaul ke macam. Sebab tak sebi dia. Tu dia kau macam minyak. Oh, tu dia macam minyak. Mayan royak. Tengok ni papan royak ni. Buh biasa imbel eh. Okey, ni gula leh. Gula. Sudusa. Sudusa. Penuh. Lepas tu bubuh garam. Garam ni jangan banyak sangat. Dalam ni sudu teh penuh. Tapi dia nampak lebih gula sikit hari ni ya. Sebabnya gonya yang kecil ni dia sedap serah manis-manis masih sikit. Okey, manis-manis masih. Ni resipi ni yang papa ambil ni ialah resipi daripada mak papa, bonda papa, iaitu kalau ke kedai ni orang panggil dia ke anak kan, pada bolang. Jual kedai makan ataupun warung dia pada bolang, tak tahu 78 lagi. Dan papa pun lagi mak papa jual kedai makan. Sebab tu papa pergi masuk. Sebab papa membesar dia kedai makan. Ni resipi ke anak lah ni. Orang boleh puasa ni. Boleh puasa buat katup kedai makan tu. Mak papa jual ayam kecil, bawang pokok jati, belakang makin lama tu. Okey, so kita dah siap dah. Jadi, kita rebuh ayam sebentar untuk dia masuk ada sekitar 70 hingga 80% dah. Lepas tu, selebihnya kita akan panggil. Okey, kita panas puyuk. Lepas tu, kita tak serah dah. Serah lebih tadi, mak papa ayam tu nak lapik je lah, wa'alah lah. Baik, tak payah bubuh air, tak payah bubuh apa. Kita nak macam kukuh gitulah. Macam sting lah kukuh. Supaya dia ni masuk sebelum kita panggil ataupun itu kan ni. Tak payah bubuh air dah. Sebab biar air ni tu dengan sendiri. Api kita kecil lah. Api kecil lah. Tidak perlu api besar. Kita lebih kurang antara masa dia tu papa bajet-bajet lah. Agak-agak lebih kurang 15 minit macam tu lah. Kira masuk belakang tu. Eh? Agak-agak dari 10 hingga 15 minit. Tengok-tengok gitu lah. Jangan buat ralik sangat. Okey, lepas tu kita kena. Kena ke apa? Ni. Apa dia apa-apa pergi ni? Tuduh. Kena tuduh lah. Okay, kena tuduh. Sekarang ni lah papa ambil gambar tu. Sebabnya papa takkan baju. Dia nampak bayar. Boleh bayar tuduh. Okay. Masuk dah tu. Okay, lepas ni kita panggil dia. Bersama dengan kuah percik tadi. Kita buat dah.
Baiklah, sekarang ini Papa nak bakar dia deh, panggil dia. Baik, hari ini Papa guna kuali non-stick je kan? Bukan guna dapur harga. Sebab Papa ni duduk kawasan perumahan. Lepas tu, payah lah nak bakar-bakar guna dapur harga. Kau boleh kerja jire-jire. Jadi, kita guna teknologi. Lalu ni kita ada dapur non-stick. Kita guna non-stick untuk bakar. Boleh juga kalau nak guna, apa nama ni? Pemanggil ajaib. Boleh juga guna deh. Baik, lepas tu kita terus bubuh awah dia tadi. Awah pecik. Kuah pecik tadi kita bubuh. Sana. Tak payah guna minyak. Ibarat kata macam kita bakar ni kat dapur harga. Tapi kita ni tak ada dapur harga. Kita guna kuali lah ya. Kita... Tapi sebenarnya tidak kalau kita guna dapur harga. Lepas tu bakar tu sebab kita kepik lah perangai. Papa ingat lagi masa rumah Papa jual mula dia guna perangai, perangai bulu. Budak-budak lah ni kalau kata perangai tu tak kenal lah, tak tahu nama lah perangai ni. Okey, kalau nampak kurang kuah tu kita boleh tambah dah. Tambah sikit lagi kuah kecil je. Dia nampak angin-angin gitu. Konon-kononnya kita koyak, kita masak dapur harga lah ni. Sekmun. Tengok belakang. Okey. Ini pun kita balik. Kuning-kuning dia tu. Okey, kita tengok air kita nak ke mana. Okey dah. Tu. Tu dah air ni nak sepah siap kita bakar tadi. Kita lirah dengan ni dia. Kuah kecil kita tadi. Okey. Sedap nampak. Tak molek. Tobak. Sedap. Allah, sedapnya. Sedapnya. Okey, inilah dia ayam kecil. Daripada Papa dah. Kita ni. Kuah putih original Kelantan deh. Ini resipi original hok. Papa ambil daripada mama Papa. Baik, terima kasihlah kepada adik kakak hok tunggu video Papa ni sampai akhir deh. Jangan lupa pakai-pakai like, lepas tu komen dan share ya. Jangan lupa tu pakai subscribe channel Papa deh. Tolong-tolong support Papa. Mana tahu lepas ni Papa lebih semangat lagi buat video banyak lagi. Hok rare-rare sikit deh. Okey, terima kasih belaka. Assalamualaikum.